Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman historis sekalian untuk mengunjungi salah satu situs sejarah yang menjadi saksi bisu kematian Jenderal Kohler. Oleh karena itu, silakan teman-teman simak dengan baik penjelasannya. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat video tentang sejarah lainnya. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan masjid yang berada di pusat kota Banda Aceh. Masjid ini memiliki nilai sejarah serta keindahan arsitektur yang kini menyerupai Masjid Nabawi. Tak hanya menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi tujuan wisata religi di Banda Aceh. Banda Aceh yang merupakan sebuah daerah dengan pesona wisata yang seakan tidak ada habisnya untuk kita eksplor. Tak hanya berbagai keindahan alamnya saja, tetapi kota ini menjadi ibu kota Serambi Mekah juga memiliki sejumlah wisata religi yang tak hanya indah, tetapi juga memiliki nilai sejarah serta arsitektur yang tinggi. Jika berkunjung ke Banda Aceh, rasanya tak lengkap bila belum berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman yang terkenal akan kemegahannya. Masjid Raya Baitur Rahman memang tak hanya menjadi tempat ibadah saja bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dipadati wisatawan. Keindahan arsitektur bangunan serta kemegahannya menjadi daya tarik yang mampu membius setiap orang. Terlebih lagi, masjid ini juga seolah merupakan bagian penting dalam sejarah perjalanan Aceh dari masa ke masa. Secara geografis, letak Masjid Raya Baitur Rahman berada pada Jalan Muhammad Jam nomor 1, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Letaknya yang strategis iaitu berada tepat di jantung Kota Banda Aceh sehingga membuat wisatawan mudah untuk berkunjung ke masjid ini. Masjid yang menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Aceh ini juga menyimpan kisah unik di dalamnya. Ketika bencana tsunami melanda Aceh pada tahun 2004 yang lalu, dengan ajaibnya, bangunan masjid ini tetap berdiri kokoh serta tak mengalami kerusakan sedikit pun. Hanya sedikit pagar saja yang runtuh terkena terjangan air bah. Ketika tsunami terjadi, Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi pemersatu umat ketika banyaknya warga Muslim dan non-Muslim yang mengungsi di masjid ini. Berdasarkan yang tercatat di monumen tempat kematian Kohler, Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada masa Sultan Alaeddin Mahmud Shah yang kemudian diperluas oleh Sultan selanjutnya, terutama Sultan Iskandar Muda. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga sebagai pusat pendidikan ilmu agama, ilmu politik, ilmu hukum, kenegaraan dan kebudayaan di Nusantara. Pada masa itu, banyak pelajar dari Nusantara, bahkan dari Arab, Turki, India dan Parsi datang ke Aceh untuk menuntut ilmu agama di sini. Pada masa Perang Aceh dengan Belanda pada tahun 1873, masjid ini merupakan markas pertahanan rakyat Aceh yang berhasil direbut dan kemudian dibakar habis oleh tentara KP Belanda. Pada saat itu, Mayjen Kohler, pemimpin serangan Belanda, tewas tertembak di dahi oleh pejuang Aceh di pekarangan Masjid Raya Baitur Rahman. Untuk mengenang peristiwa heroik ini, dibangunlah sebuah monumen kecil di depan sebelah kiri Masjid Raya, tepatnya di bawah pohon gelumpang. Beberapa tahun kemudian, untuk meredam kemarahan rakyat Aceh, pihak Belanda melalui Gubernur Jenderal Van der Heijden membangun kembali Masjid Raya ini dengan peletakan batu pertamanya oleh Tengku Qadi Malik Adil pada tanggal 9 Oktober tahun 1879. Hingga saat ini, masjid ini telah mengalami 5 kali renovasi dan perluasan. Seolah tak pernah berhenti berselek diri, pemerintah setempat terus berupaya untuk mempercantik masjid ini yang telah menjadi landmark Serambi Mekah. Penambahan berbagai infrastruktur dan landscape yang terus digenjot
guna memberi kenyamanan bagi jamaah masjid serta demi mewujudkan objek wisata halal di Banda Aceh. Baru-baru ini, di Masjid Raya Baitul Rahman telah dibangun 12 payung elektrik yang menambah keindahan masjid ini. Payung ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter dan lebar 14 meter. Lantaran masjid ini juga sudah dipasang marmer yang dulunya merupakan halaman rumput hijau. Konon, renovasi serta penambahan beberapa infrastruktur ini menelan dana hingga 500 miliar rupiah. Pembangunan ini juga mencakup tempat parkir bawah tanah yang rencananya bisa untuk menampung hingga ratusan mobil dan motor. Selain itu, ditambahkan tempat wudhu serta toilet untuk pria dan wanita. Wajah Masjid Raya Baitul Rahman memang seolah berubah. Yang dulunya nampak seperti Taj Mahal, kini semakin menyerupai kemegahan Masjid Nabawi. Pada tahun 2016 yang lalu, bahkan masjid ini mendapat sebuah penghargaan World Best Halal Cultural Destination dalam ajang World Halal Tourism Awards yang diikuti oleh beberapa negara di Abu Dhabi. Fasilitas yang disediakan di Masjid Raya Baitul Rahman ini sangatlah lengkap. Bahkan bagi penyandang disabilitas pun akan dimanjakan dengan lengkapnya fasilitas di masjid ini. Selain itu, terdapat pula fasilitas tempat wuduk yang terpisah untuk pria dan wanita. Jumlahnya pun cukup banyak sehingga para jemaah tak perlu mengantri lama. Terdapat pula tempat penitipan sepatu dan sendal bagi para jemaah. Bagi penyandang disabilitas, terdapat fasilitas lift sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk beribadah di Masjid Raya Baitul Rahman ini. Selain itu, di Masjid Raya Baitul Rahman ini juga dibangun sebuah TPA dan sekolah yang akan memberikan pendidikan bagi anak-anak yang ingin belajar agama. Rencananya, penambahan infrastruktur seperti media center untuk menyebarkan berita Islami, convention center, sebuah department store di sekitar masjid, dan juga guest house yang diperuntukkan menginap bagi setiap orang yang ingin belajar agama. Wisatawan juga tak perlu khawatir karena di sekitar masjid ini juga terdapat banyak sekali kafe dan rumah makan yang menawarkan berbagai kuliner mulai dari kuliner khas Aceh hingga masakan modern. Selain itu, juga terdapat beberapa penginapan serta hotel yang bisa dipilih wisatawan untuk menginap. Berkunjung ke Masjid Raya Baitul Rahman akan memberikan pengalaman baru tak hanya wisata religi, namun juga keindahan masjid yang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Tak hanya sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, Masjid Raya Baitul Rahman juga diproyeksikan sebagai tujuan wisata halal untuk menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Keindahan masjid ini memang mengagumkan. Teman-teman histori sekalian bisa menikmati keindahan arsitekturnya serta melihat payung-payung elektrik yang ada di masjid ini. Usai beribadah, teman-teman bisa bersantai menikmati pemandangan taman dan juga kolam di halaman masjid. Lantainya yang kini telah dipercantik dengan batu marmer dari Spanyol dan Italia juga akan membuat teman-teman nyaman. Teman-teman bisa menikmati setiap sudut masjid dengan berjalan kaki serta mengagumi rumah Allah ini. Keindahan dari Masjid Raya Baitul Rahman juga sangat menarik untuk diabadikan dengan kamera. Jika teman-teman histori hobi memotret, maka teman-teman bisa berkunjung ke masjid di Banda Aceh ini. Terdapat banyak sekali objek-objek mempesona yang bisa teman-teman bidik dengan kamera, seperti taman, kolam, arsitektur masjid, kubah dan juga payung-payung elektrik yang gagah berdiri dan juga menara masjid. Banyak masyarakat setempat yang datang di sore hari selepas menunaikan ibadah solat. Mereka menyempatkan diri berfoto di depan masjid. Teman-teman juga bisa berselfie di masjid ini karena banyak sekali background indah yang bisa teman-teman gunakan untuk berfoto. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan nantikan perjalanan wisata histori lainnya di channel Teman Histori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.